dan namakan dia sebagai Fabio Nacci. Fabio Nacci, package dia adalah kosong. Dan kita mula-mula kita akan letakkan panel di dalam frame ini. Kita bukakan sedikit, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kita pergi ke border and then kita akan pergi ke title. Kita akan buat nama, kita akan letak tajuk pada panel ni Fabio Nacci app. And then dah selesai tu, kita boleh letakkan label. Kita perlukan dua label. Kemudian kita perlukan satu text field untuk meletakkan kita punya input. Lepas tu kita akan letakkan dua button, satu button dan juga ke button kedua. Baik, label pertama kita akan letakkan nama. Kita akan menuliskan label ni, enter and th term. Label kedua ni kita akan tuliskan results. Kemudian kita akan text ini kita akan kosongkan untuk meletakkan kita punya input. Button pertama kita akan labelkan dia sebagai calculate, dan kita akan panjangkan sedikit. Label kedua ni kita akan namakan, button kedua ni kita akan namakan dia sebagai save result. Kemudian kita akan letakkan label ketiga dan kita akan kosongkan label ini. Kita akan kosongkan label ini. Untuk meletakkan jawapan nanti. Sebaik saja selesai semua itu, kita akan run. Dan sudah dia kita punya GUI. Labelkan semua. Kita akan melabelkan setiap button yang ada. Label utama kita akan buat sebagai enter panel. Kemudian kita punya label kedua kita akan tulis result label. Kita akan buat
sebagai itu kan buat sebagai ayo kok ini teks aneh teks input kita akan buat ada teks input dan kita akan buat button pertama kita akan buat call button call button dan kedua kita akan buat sebagai button kedua kita akan buat sebagai save result dan label ketiga kita akan buat result display dan kemudian kita akan renamekan semula nama JFrame kita sebagai CSS12 kita akan run dan itu dia kita punya GUI.